Kalau dari rambu-rambu itu ada tiga fase. Yang pertama adalah cautious. Jadi cautious itu kita harus waspada ya. Misalkan kita pertama harus memahami pelecehan seksual itu apa, terus jenis-jenisnya apa, di posisi apa pelecehan itu bisa terjadi. Gitu. Itu namanya titik setara. Jadi dimana kalau relasi kuasa atau yang tidak setara itu bisa menimbulkan pelecehan seperti Ya, itu. atasan Selain itu bawahan gitu juga, misalnya ya. ya betul. Lalu phase kedua itu positif, jadi gimana kita bisa support korban dan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mendukung si korban dan untuk mencegah terjadi lagi gitu kekerasan seksual ini. Dan kita harus mendukung equality itu, kesetaraan. Yang ketiga, action. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk menanggulangi? Misalkan ada kekerasan, kita nggak boleh diam dan kita harus jadi saksi. Saya mulai dari Mbak VV dulu kali ya. Mbak VV mungkin bisa cerita gitu ya, bisa berbagi kira-kira apa sih aktivitas yang dilakukan oleh IBCW selama ini, terutama terkait dengan topik yang kita bahas, atau mungkin lebih spesifik terkait dengan kampanye internasional 16 hari ini. Thank you, Mas Putra. Jadi, kalau IBCW, karena kami organisasi yang berbasis gender, kami bekerja sama dengan member-membernya IBCW. Kami support internal campaign untuk sistem desa campaign ini. Lalu kami juga ada social media activity. Kami punya kampanye lelaki turut serta. Jadi ini inisiatif dari IBCW dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kami ini tuh kayak platform untuk para pemimpin laki-laki di perusahaan-perusahaan anggota IBCW. Jadi kami membuat platform untuk mereka berdiskusi untuk mempromosikan kesetaraan gender. Jadi kami membuat social media content, video dan story juga untuk feed-nya. Kami memang organisasi NGO. Organisasi NGO, oke. Ya, untuk promosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Jadi kami saat ini punya 36 perusahaan anggota dan pastinya dalam setiap aktivitasnya IBCW kami akan melibatkan para anggota. Dan okay, salah satunya karena ini lagi di 16 hari kampanye ini ya kami ikut melibatkan mereka juga. Okay, berarti selama 16 hari ini juga melibatkan organisasi-organisasi yang ada yang berkolaborasi bersama IBCW itu, Mbak ya? Iya, betul. Sebenarnya bentuk kolaborasinya nih, Mbak, dengan organisasi-organisasi yang lain selama ini itu apa aja sih, Mbak? Dalam bentuk apa? Kampanyenya itu teknisnya, detailnya itu dalam bentuk apa sebenarnya sih, Mbak? Kalau kampanye yang spesifik sih baru di tahun ini, kampanye yang lelaki turut serta, tapi kami juga punya aktivitas-aktivitas seperti Women Talent Network, itu kurang lebih hampir sama dengan lelaki turut serta. Jadi kami mengumpulkan para karyawan perempuan dari perusahaan-perusahaan anggota kami untuk berdiskusi. Biasanya akan menentukan satu topik tertentu, lalu kami berikan satu perusahaan untuk presentasi, katakanlah tentang chatcast safety. Nanti untuk, karena itu bentuk regular ya pertemuannya, jadi nanti pertemuan berikutnya tema berbeda dan nanti ada perusahaan lain yang presentasi. Oh oke, okay. Berarti memang kolaborasinya juga sebagian besar dengan perusahaan-perusahaan, Mbak ya, terutama diskusi dan presentasi gitu, Mbak ya. Iya, tapi kami juga ada partner dari NGO lain juga sih, yang sering berkolaborasi. Salah satunya NOP. Oh, oke, okay. Berarti udah sering ini ya kolaborasi juga ya dengan NOP ya. Iya. Yes, benar. Udah lama kayaknya. Dari 2018 ya? Iya, benar. Udah pernah ada riset bareng, udah yes. Sering diskusi bareng juga. Never Okay Project sendiri, Mas. Kira-kira apa nih yang sudah dilakukan atau aktivitasnya apa aja? Terutama terkait dengan topik dan lebih spesifik lagi terkait dengan kampanye internasional ini 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk 16 HAKBG, karena aku dengar-dengar juga sekarang fokusnya udah ganti ya, jadi 16 hari anti kekerasan berbasis gender, karena kita mau lebih okay. Inklusif, pastinya fokusnya tetap terhadap perempuan, karena prevalensi kekerasannya lebih tinggi terhadap perempuan. Yang kita lakukan, paling kalau untuk minggu-minggu ini kita sibuk
diskusi-diskusi sih yang kayak gini, sama Mindful, terus kemarin sama Plan International juga. Jadi emang banyak diskusi. Tapi bulan lalu kita sempat kerja sama sama International Labor Organization, organisasi buruh internasional yang di Indonesia. Kemarin kita luncurin survei kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja, yang outcome-nya adalah hasil survei yang bisa diakses di website kami, neverokayproject.org. Mungkin nanti aku boleh sharing hasil-hasil surveinya gimana. Itu adalah gimana sih landscape kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja, khususnya pasca pandemi, ketika banyak orang-orang yang udah balik ke kantor, banyak yang kerja hybrid juga, kayak gimana sih landscape-nya sekarang? Gitu sih. Berarti sebenarnya aktivitasnya selain bikin konten, tapi juga ada banyak riset, ada banyak surveinya juga ya. Nah, kebetulan juga udah nyinggung sedikit soal riset yang sudah dilakukan oleh IBCW dan Never Okay Project. Nah, kira-kira bisa nggak diceritain dulu nih riset-riset apa aja yang sudah pernah dikerjain bersama, baik dari Never Okay Project, mungkin dari Mas Firhat dulu, nanti Mbak Feve mungkin bisa menambahkan. Oke, kalau riset yang bareng IBCW, kalau nggak salah itu tahun 2018. Iya, 19. Iya, aku juga lupa tahunnya, cuma sebelum pandemi ya. Kalau dari Never Okay Project sendiri, kita itu emang ngadain riset tiap tahunnya. Jadi kita rekap gimana sih lanskap kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja tiap tahunnya, dengan harapan untuk mendorong aturan yang memang mengarah kepada penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja itu sendiri. Nah, untuk riset terbaru kami itu survei yang dikonduk bareng ILO. Jadi kita survei hampir 1.500 responden. Lalu untuk hasilnya sebenarnya nggak jauh beda dari hasil-hasil survei sebelumnya. Sekitar 70% responden itu pernah mengalami pelecehan, bentuk-bentuk pelecehan atau kekerasan seksual di dunia kerja. Jadi yang bentuk paling banyak itu sekitar 90% dari responden itu sekitar 1.050 itu pernah disentuh, dicium, atau dipeluk tanpa persetujuan. Itu yang paling tinggi. Terus yang kedua itu ada perundungan atau bullying ya, jadi di kantor. Itu sekitar 80% dari responden. Terus yang ketiga itu ada kedipan-kedipan atau gestur-gestur seksual lainnya. Itu sekitar 80% juga. Itu ada tiga bentuk yang paling marak yang terjadi. Bentuk-bentuk lainnya itu termasuk makian, teriakan, olokan, bahkan sampai hal-hal yang lebih parah, pernah dipukul, ditendang, ditampar. Ya, kalau kita masih ingat ada kasus yang kekerasan di KPI itu, nah itu salah satu dari bentuk itu. Terus yang lainnya juga pastinya ada disebarkan rumor atau gosip yang nggak benar secara daring. Jadi yang kami lihat di tahun ini ada gabungan antara kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi secara luring dan juga dari karena memang dari bentuk kerjanya itu sendiri ya, kita kan udah shifting banyak yang hybrid sekarang, jadi akhirnya bentuk kekerasan dan pelecehan itu akhirnya makin beragam gitu. Kalau dari IBCW sendiri, kira-kira mungkin ada yang bisa di-share ke kita terkait dengan riset-riset atau misalnya hasil-hasil diskusi dengan perusahaan-perusahaan atau dengan organisasi tadi terkait pelecehan atau kekerasan di dunia kerja gitu, Mbak? Sebenarnya kalau misalkan terkait kekerasan, itu kita lebih banyak kerja bareng sama NOP sebenarnya dari tahun 2018 atau 2019. Dan bahkan dari kolaborasi dengan NOP juga kita melahirkan kayak semacam rambu-rambu untuk kekerasan itu. Jadi dari rambu-rambu itu dijelaskan ada tiga fase, posture, supportive, sama action. Dan itu tuh rambu-rambu itu berguna dan kami pakai untuk di kampanye 16 hari ini di tahun ini. Jadi yang kampanye yang lelaki terus serta yang tadi sudah sebutkan
itu memakai rambu-rambu itu. Sementara kalau misalkan kolaborasi dengan para, karena kami banyak bekerja dengan perusahaan dan dengan HR, kami itu memberikan semacam guideline untuk policy anti kekerasan. Gitu. Jadi memang ada beberapa member kami yang sudah membuat guideline kayak zero tolerance, zero harassment di perusahaan mereka. Biasanya kami memberikan guideline, tapi policy-nya sendiri mereka yang mengembangkan. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit kah Mbak, kira-kira rambu-rambunya tiga tahapan tadi itu seperti apa, atau mungkin guideline yang hasil diskusinya itu seperti apa, siapa tahu mungkin ada perusahaan atau HR yang juga jadi terinspirasi juga dari hasil diskusi atau kolaborasi itu. Kalau dari rambu-rambu itu ada tiga fase, yang pertama adalah cautious, jadi cautious itu kita harus waspada ya, misalkan kita pertama harus memahami pelecehan seksual apa, terus jenis-jenisnya apa, di posisi apa pelecehan itu bisa terjadi gitu. Menurut itu namanya tidak setara, jadi dimana kalau relasi kuasa atau yang tidak setara itu bisa menimbulkan pelecehan seperti itu, atasan bawahan gitu juga, misalnya ya. Yes, betul. Lalu phase kedua itu profit, jadi gimana kita bisa support korban dan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mendukung si korban dan untuk mencegah terjadi lagi gitu kekerasan seksual ini. Dan kita harus mendukung equality itu, kesetaraan. Yang ketiga, action. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk menanggulangi? Misalkan ada kekerasan, kita nggak boleh diam. Dan kita harus jadi saksi. Menarik, berarti sebenarnya ada tahapan-tahapannya gitu ya. Ada tahapan cautious, supportive, terus kemudian yang terakhir adalah tahapan action. Nah, itu nanti tinggal diadaptasi aja oleh organisasi, oleh HR, oleh perusahaannya, disesuaikan dengan kebutuhan atau aturan perusahaan juga berarti, Mbak, ya? Iya, seperti itu. Kalau misalkan untuk guideline-nya sih berbeda, ya? Mungkin gambaran besarnya aja dulu, Mbak, atau garis-garis ininya besarnya. Jadi memang kalau dari setiap presentasi kita, misalnya ke member, ya, kita harus memberikan pemahaman gitu, kekerasan seksual itu seperti apa, kayak awareness yang tadi dijelaskan gitu. Okay. Terus kita berikan juga hasil riset, lalu kita kasih kayak guideline tadi. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari tahapan ini juga ya, membangun awareness juga dulu ya Mbak ya? Iya, awareness itu udah paling dasar ya, jadi kita tahu sampai batas mana itu sebuah pelecehan. Karena kan sekarang juga tadi ditunjukkan kalau bentuk pelecehan juga makin berkembang sekarang ya, karena tambah dengan online gitu. Jadi awareness itu paling penting. Menarik nih, tadi sudah mulai membahas juga soal perkembangan kasus pelecehan atau kekerasan, nggak hanya luring tapi juga daring gitu. Nah, mungkin bisa berbagi kah kira-kira kalau dari pengalamannya, baik dari Mbak Feve atau Mas Firhat, perkembangannya seperti apa nih? Atau jenis-jenisnya apa? Atau mungkin bentuk-bentuk model pelecehan atau kekerasan seksual baru yang jangan-jangan sebenarnya mungkin banyak yang nggak sadar kalau ternyata dia sudah melakukan itu. Karena mungkin dipikirnya, wah ini kan online, saya kan tidak bertemu langsung, saya kan tidak ada sentuhan langsung gitu misalnya, dan lain sebagainya, nggak sadar dan nggak dianggap pelecehan atau kekerasan padahal sebenarnya sudah masuk. Nah, jadi bisakah mungkin share atau berbagi bentuknya apa gitu, atau batasan-batasannya sampai sejauh mana gitu? Setidaknya ada 6 bentuk yang kami petakan. Yang pertama itu menerima godaan atau candaan yang bernuansa seksual, termasuk catcalling kayak panggilan sayang, cantik, tanpa konsen, dan itu terjadi di dunia kerja yang pastinya memang sangat nggak profesional, dan kedua memang inappropriate. Lalu yang kedua itu ada kedipan atau lirikan di bagian tubuh tertentu dengan ekspresi seksual tertentu. Pastinya ini bukannya hanya menimbulkan rasa nggak nyaman, tapi pasti akan mengintimidasi korban. Nah, terus yang ketiga itu ada ciuman, pelukan, sentuhan yang dilakukan tanpa konsen. Lalu bentuk keempat yang paling banyak itu diperlihatkan alat kelamin atau konten-konten seksual secara langsung. Jadi lagi di kantor, terus ada konten-konten seksual yang ditunjukkan secara langsung. Lalu yang selanjutnya ada diintimidasi, dipaksa, diancam agar terlibat dalam aktivitas seksual tertentu. Dalam hal ini biasanya ada dua, quid pro quo atau
ini untuk itu. Jadi misalkan kayak kalau kamu mau promosi, kamu harus ngelakuin, kamu harus berhubungan badan dengan saya. Ya, nah, ya, itu syarat gitu ya. Salah satu, ya salah satu tujuannya. Atau ada hostile environment namanya. Jadi dibuat lingkungan kerja itu beracun dan akhirnya pemegang kuasa yang lebih tinggi itu mensyaratkan sesuatu agar dengan iming-iming korban tersebut bisa keluar dari toxic environment tersebut. Nah, terus yang terakhir itu yang paling parah ada percobaan perkosaan atau perkosaan itu sendiri di dunia kerja. Nah, ini menarik nih soal memperlihatkan. Kalau pertanyaan saya sebenarnya apakah ini harus dalam wujud langsung ketemu gitu ya, atau misalnya di grup WhatsApp kah atau di grup media sosial apapun gitu. Karena kan sekarang kan itu nggak tahu ya, mungkin bagi beberapa orang atau banyak orang menormalisasi itu gitu kan. Menganggap bahwa ini kan saya sambil bercanda aja, ini saya sambil guruan aja dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sebenarnya batasannya, gimana sebenarnya? Oke, jadi pastinya nggak diperlihatkan secara langsung, nggak cuma di luring aja, tapi ada di daring juga. Kita juga nemuin beberapa bentuk dan pattern kekerasan dan pelecehan yang dimensinya itu daring. Dan salah satu yang tadi udah masnya sebutkan kan, itu dikirimkan pesan teks atau gambar atau video. Nah, kalau di WhatsApp juga ada stiker gitu kan. Nah, yang punya konten seksual secara daring. Ini juga cukup marak karena 42% respondennya itu pernah menerima hal-hal seperti itu. Dan yang menjadi batas yang sebenarnya menurutku kenapa hal ini bisa terjadi, karena masih banyak orang masih belum bisa membedakan mana candaan yang berterima, mana candaan yang membuat orang gak nyaman terkait konten-konten seksual. Jadi sebenarnya kan pelecehan dan kekerasan seksual itu kan eskalasi ya. Jadi yang tadinya bentuk candaan meningkat biasanya itu akhirnya dinormalisasi yang akhirnya meningkat sampai ke titik perkosaan. Nah, itu dari normalisasi yang kayak gitu akhirnya bisa tereskalasi terus-menerus itu sih. Nah, terus semua ini biasa kita sebut sebagai KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Yang salah satu bentuknya itu, tapi masih banyak lagi sebenarnya bentuk-bentuk lainnya seperti godaan atau candaan secara daring. Jadi kan banyak kantor yang punya grup kan. Nah, itu grup WhatsApp. Jadi candaan-candaan terus akhirnya bernuansa seksual yang membuat korbannya itu enggak nyaman. Terus bentuk-bentuk lainnya juga masih banyak kayak rumor-rumor atau gosip tapi yang terjadi secara daring, bahkan ada foto-foto atau video yang disebar tanpa persetujuan. Menarik, berarti sebenarnya ada banyak banget jenisnya gitu ya, dan bahkan yang terbanyak tadi salah satunya yang menunjukkan konten-konten itu ya. Nah, nah sebelum membahas lebih jauh nih soal berbagai jenis-jenisnya itu tadi, nah saya pengen dengar dari Mbak Feve juga nih, mungkin Mbak Feve bisa berbagi kah kalau mungkin ada case-case langsung dari perusahaan tertentu atau dari organisasi tertentu. Sebenarnya ya terakhir itu kami dan kami mengadakan kayak gathering dengan media, dan itu memang banyak sih cerita-cerita di media masa ya gitu ya, kekerasan, dan ada diajak hotel oleh narasumber misalkan seperti itu, atau didiskriminasi karena dia perempuan, fotografer atau camera person gitu ya, diskriminasi karena dia perempuan. Tapi lebih banyak case-nya itu di Kalimantan ya, baik dan Berarti bahkan di dunia ini ya, dunia media massa gitu ya, dunia jurnalisme gitu, ketika ada harusnya mereka tahu hubungan profesional, cuman ternyata tetap ada peluang-peluang gitu ya untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu ya.
Nah, oke. Mungkin kalau boleh nambahin juga, kita pernah di Network Project pernah diskusi soal kekerasan dan pelecehan seksual di media. Jadi dari narasumber-narasumber kami, mereka bilang media itu, maksudnya mereka kan harusnya yang jadi garda terdepan dalam memberitakan kasus pelecehan kekerasan seksual. Yeah. Pertama, masih banyak pelaku media yang memang belum paham apa itu pelecehan dan kekerasan seksual, batasan-batasan di mana, yang akhirnya itu jadinya, apalagi dengan senioritas yang masih kental, jadi itu banyak terjadi dari atasan ke bawahan, dan apalagi jurnalis itu sangat rentan terpapar bukan cuma dari internal tapi eksternal juga, yang eksternal dari narasumber ya. Kadang mereka itu nggak menghargai karena balik lagi ada relasi kuasa. Jadi narasumber merasa oh lo kok yang butuh gue. Jadi kayak bargaining power gitu ya. Yeah, you have to do what I want. Yeah. Akhirnya banyak jurnalis yang terhimpit ke dalam relasi kuasa yang berlapis dari internal dari atasannya, terus dari eksternal itu dari narasumbernya. Nah, itu yang akhirnya membuat prevalensi di kekerasan dan pelecehan seksual di media itu di industri media makin tinggi. Belum lagi kayak candaan-candaan yang seksis itu kayak dinormalisasi gitu kalau di media gitu. Nah, ini menarik nih karena kadang kalau kita baca tulisan-tulisan, artikel-artikel di media itu kan juga banyak yang sangat seksis gitu ya, for sake of clickbait gitu ya, supaya di tap dibaca orang, makanya judulnya dibikin yang sensasional, terus kemudian cenderung seksis gitu kan. Tanggapannya gimana nih? Tanggapan dari Mbak Feifei mungkin atau Mas Firhat terkait dengan itu, karena dari situ aja kan sebenarnya sudah bisa mulai terbaca gitu kan, polanya atau pola relasinya gitu. Kalau menurut saya itu memang karena kultur ya, karena memang sudah dinormalisasi, jadi banyak yang menganggap hal itu biasa aja gitu. Tentu saja itu pasti kembali ke individual masing-masing sih, jadi sudah menyalahkan media tertentu apa, tapi karena hal itu menjadi sangat biasa di lingkungan jurnalis gitu, jadi candaan-candaan seksis gitu mungkin ketika orang tersinggung, lebay lu gitu doang, kan cuma bercanda gitu, kayak gitu-gitu tuh kayak udah biasa. Cuman itu memang hal-hal yang diubah gitu ya. Menurutku kalau masalah yang headline dan clickbait itu itu terkait sama profesi eksemplar. Mereka ngejar readership. Karena memang media online di Indonesia sayangnya masih berbasis iklan. Jadi kalau misalkan traffic mereka rendah, ya nggak ada yang mau ngiklan dong. Nah, jadinya mereka sayangnya come up with that clickbaity headline seperti itu. Dan menurutku apa yang harus dirombak itu ya memang dari institusi. Bagaimana kerangka berpikir media itu sendiri dalam menyikapi kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual, dan bagaimana memberitakannya ke publik, bagaimana merangkum kasus-kasus tersebut yang berperspektif gender. Sekarang udah banyak banget aliansi jurnalis sering banget ngadain kelas bagaimana memberitakan yang berperspektif gender. Mungkin teman-teman media, kalau ada yang nonton di sini, bisa ikut kelasnya. Gimana sih caranya memberitakan kasus-kasus tanpa victim blaming atau menyudutkan korban atau penyintas kekerasan seksual. Mulai dari situ sih. Jadi mulai dari diri sendiri pastinya harus edukasi diri, ya institusinya secara keseluruhan. Pernah dicium tanpa konsen sama teman kerja. Aku marah, tapi dia bilang itu cuma bercanda dan terlalu baper. Aku harus gimana ya menyikapinya? Nah, sampai saat ini akhirnya yang bersangkutan Mbak ini lebih banyak menghindari ketemu orangnya. Nah, ini menarik nih. Ini sekaligus juga mungkin bisa menjawab kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan nih kalau misalnya kita mengalami itu.
gitu loh, terutama di dunia kerja, baik secara luring maupun secara daring. Dari siapa nih? Mas Firat dulu mungkin, boleh, silakan. Oke, pertama-tamanya sorry banget, I'm so sorry to hear that. Yang pasti kamu nggak sendirian. Kalau mau cerita, kita juga punya platform cerita, dan di situ banyak banget cerita-cerita dari penyintas pelecehan dan kekerasan seksual di dunia kerja. Mungkin itu akan membantu supaya get a sense of you're actually not alone. Terus apa ya sih yang bisa kita lakukan apabila kita menerima pelecehan seksual di dunia kerja? Yang pertama, aku sarankan banget untuk buat kronologi secara menyeluruh. Kejadiannya di mana, jam berapa, hari apa, siapa pelakunya, kronologi kejadiannya kayak gimana. Pokoknya sekomprehensif mungkin. Setelah buat kronologi kejadian, mungkin tanya-tanya ke teman kerja, mungkin kalau misalkan mungkin teman perempuan lainnya, apakah pernah mengalami hal demikian? Karena the thing about sexual harassment di dunia kerja itu nggak akan mungkin cuma sekali. Itu okay. Itu biasanya pattern yang biasanya udah berulang-ulang. Biasanya pelaku itu nggak cuma ngelakuin itu sekali. Nggak cuma gitu orang aja. Ya, jadi emang banyak. Pasti biasanya ada orang lain juga. Kamu bisa cari support system, lalu setelah ada itu semua, kamu bisa up ini ke supervisor atau HRD dengan membawa semua kronologi yang ada itu. I know it could be a bit tricky karena sayangnya masih banyak juga HRD yang belum punya perspektif gender. Tapi dengan adanya kronologi itu, at least kamu bisa menjustifikasi apa yang kamu alami. Dari situ, sayangnya kita cuma bisa menunggu dari perusahaan itu mau menindaklanjutinya seperti apa. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya saran langsung ke penegak hukum gitu, gimana menurut Mas Firhat? Apakah bisa dianjurkan atau malah lebih baik ke ininya dulu deh, ke atasannya dulu atau ke HR-nya dulu? Kami biasa meng-encourage untuk bawa ini ke institusi terkaitnya dulu, karena mereka kan stakeholder-nya yang ada di situ. Cuma memang kalau misalkan kamu merasa itu nggak cukup atau HRD nggak berbuat apa-apa, kamu bisa, kalau memang itu kekerasan seksual yang sudah cukup parah dan akhirnya sangat mengganggu, kamu bisa reach out ke lembaga-lembaga bantuan hukum banyak yang gratis seperti advokat gender. Nanti dari situ kamu bisa cari advokasi dan advice untuk langkah selanjutnya gimana kalau misalkan memang mau dibawa ke polisi. Ya. Karena kalau sudah sampai ke ranah hukum, memang akhirnya butuh ini ya, kelengkapan barang bukti dan persyaratan-persyaratan lain yang butuh effort juga gitu ya, butuh energi juga untuk mempersiapkan itu ya. Butuh energi, butuh waktu, mungkin butuh biaya, uang juga. Dan yang pasti, it's gonna be super mentally draining, karena penanggapan hukum, apalagi untuk pelecehan yang kekerasan seksual, masih sangat berbelit. Jadi itu akan menguras banyak kapasitas emosi. Nah, ke Mbak Vivi ini mungkin bisa berbagi kira-kira apa nih, saran apa yang bisa dibagikan? Ya, sebenarnya sih apa yang dikatakan Mbak Satu itu sudah komplit banget. Memang kita harus mencari support kita dulu sebelum masuk ke manajemen. Tapi kita juga harus memastikan kalau pengaduan kita itu ditanggapi secara konsisten, walaupun sudah dibilang itu berat, tapi kita harus memastikan itu diproses. Nah, ini yang menarik nih, kadang kan akhirnya gitu ya, kalau udah sebel dan banyak yang terjadi melalui jalur media sosial nih, gitu ya, netizen maha benar yang bergerak. Nah, itu kan yang sekarang juga sering terjadi gitu ya, ketika misalnya sudah lapor ke atasan atau sudah lapor ke penegak hukum, terus kemudian nggak ada tanggapan, akhirnya sudah diviralin aja di Twitter gitu misalnya, atau diviralin aja di TikTok gitu ya, kemudian hasil-hasil buktinya di-share juga gitu kan. Nah, menurut tanggapan Mbak Feve dan Mas Firhat sendiri gimana nih dengan cara-cara itu gitu ya? Karena seringkali mungkin kalau udah gedek nih, udah sebel, udahlah saya minta bantuan ini aja deh,
netizen, karena kalau udah diangkat kayak gitu biasanya mudah viral juga gitu. Nah, dari Mbak Feve dulu nih, kira-kira gimana tanggapannya? Apakah memang perlu menggunakan cara itu atau malah tidak disarankan? Dan kira-kira gimana nih cara tepatnya? Sebenarnya kalau misalkan menggunakan media sosial sebenarnya tricky ya, karena kan kita ada undang-undang ITE juga sih. Kalau menurutku sih lebih baik kita ke lembaga pengaduan aja sih, maksudnya karena daripada berbahaya ke kitanya sendiri, kita mendingan reach out ke lembaga-lembaga yang memang kompeten membantu kita gitu dengan cara yang tanpa membuat kita semakin berat gitu. Kalau udah ada masalah terus ini terus jadi ditambah kena undang-undang ITE, nanti takutnya malah Iya, bener ya, karena apalagi itu pasal yang cukup ini ya, pasal karet juga gitu ya, jangan-jangan malah malah backfire gitu ya, malah menyerang balik kita gitu ya, oke. Kalau dari Mas Firhat sendiri gimana tanggapannya? Kami juga sama, kami nggak encourage untuk up ke media sosial karena ya adanya pasal ITE sendiri, lalu rawan KBGO lainnya seperti doxing, pembongkaran identitas korban dan lain-lainnya actually it does harm the victim more than does good sih biasanya. Terus yang perlu di-highlight juga sebenarnya kalau kamu adalah temannya korban, terus kadang tuh kita kalau dengar cerita apalagi teman dekat kita ya yang kena pelecehan seksual, jadi kita kan geram gitu ya, emosi akhirnya up ke media sosial. Jangan pernah up apapun tanpa izin korban, karena banyak banget cerita-cerita yang ada di media sosial, bahkan yang masuk ke DM Never Okay Project itu sendiri yang belum ada konsen dari korbannya. Jadi makanya tiap ada yang, kak temanku gini-gini, kurang apa ya, biasanya kita akan tanya dulu hal yang paling penting, dan pertama kita tanya, kak udah dapat konsen dari korbannya atau belum? Karena kita nggak bisa menindaklanjuti kalau nggak ada konsen dari korbannya. Karena balik lagi, penanganan pelecehan dan kekerasan seksual itu harus berbasis korban. Jadi, apa yang korban mau, apa yang korban butuhkan, itu harus balik lagi dari korbannya. Kalau misalkan memang ada kasus yang dimana itu udah masuk ke jalur hukum, tapi tiba-tiba korbannya itu tarik balik kasusnya, itu adalah juga keputusan korban yang memang harus kita hargai. Gitu. Jadi semarah apapun, se-emosi apapun, semua harus balik lagi sih ke korbannya. Korbannya butuhnya apa? Terima kasih banyak sarannya. Takut sih untuk speak up karena sempat share ke teman-teman deket dan disarankan untuk nggak dilanjutkan perkaranya karena dianggap berlebihan. Nah ini gimana nih? Nah itu kan seringkali juga gitu kan. Teman-temannya juga, udahlah nggak usah diinilah, dimaafin aja lah gitu ya, daripada nanti kamu malah susah, daripada nanti kamu malah ini gitu ya. Nah, tanggapannya gimana nih? Dari Mas Firhat dulu misalnya mungkin bisa berpendapat. Sayangnya apa yang kamu alami itu banyak banget dialami sama korban pelecehan seksual di dunia kerja lainnya. Jadi memang sekitar 42% dari responden kami di survei tahun ini memilih untuk diam dan nggak tahu harus berbuat apa. Karena banyak juga yang memang nggak percaya sama HRD kantornya sendiri. Jadi ya memang kalau memang kamu sudah memilih untuk diam, ya itu hak kamu, dan yang bisa kamu lakukan adalah reach out ke bantuan psikologis kalau memang dirasa itu sangat mengganggu pikiran dan kinerja kamu, dan ya lebih take care of your mental well-being. Kalau misalkan memang untuk sudah memutuskan untuk nggak lanjut untuk up itu ke HRD. Okay, thank you Mas Firhat. Mbak Feve, mungkin ingin menambahkan terkait dengan tulisan teman-temannya itu. Menurut saya pribadi, memang namanya bekerja
di lingkungan kerja itu kita memang harus adaptif. Tapi kan bukan berarti kita harus ikut arus dengan apapun yang terjadi di sana. Dan kita juga harus punya boundaries. Itu penting. Ketika kita punya boundaries, tentu aja reaksi dari teman-teman mungkin berbeda. Ada yang mungkin respect, ada yang mungkin semua. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan kita punya boundaries dan katakanlah hal-hal itu terjadi, buat kita kan itu that's not okay. Gitu. Sudah tidak datang ke sini, that's not okay. Tapi kalau ada orang-orang yang cuma, oh, menurut saya jangan ditemenin. Jadi kita berjarak gitu ya? Iya. Jangan temenin orang-orang yang seperti itu. Kita, ini harus kita respect for workplace ya. Goalnya adalah seperti itu. Jadi kita harus respect to each other. Jadi kalau ada kejadian dan teman-teman malah mencemooh, buat saya itu bukan teman yang baik. Kita temani aja orang-orang yang respect dengan boundaries dan support kita kita lagi ada masalah gitu. Jadi Ya. Oke. Okay. Sorry lupa aku mau nambahin. Mungkin kalau terkait teman yang nggak yang menyarankan untuk nggak melanjutkan perkaranya, kalau memang kamu rasa itu bukan saran atau hal yang ingin kamu dengar, mungkin kamu benar sih harus set boundary dengan bilang sorry, tapi aku cuma butuh, mungkin cuma butuh didengarkan aja. Aku nggak butuh, aku saat ini nggak butuh saran apapun. Ya, solusi ya. Iya, memang benar-benar harus set batasan ke teman, atau bahkan kalau untuk ke pelakunya sendiri, bisa latihan untuk lebih jadi asertif dengan bilang mungkin Mas maaf tapi saya nggak nyaman karena Masnya ngelakuin ABCDE misalkan. Nah ya bisa mulai dari situ set batasan-batasan. Ya. Nah ini yang menarik nih, berarti memang perlu berlatih untuk bisa bersikap asertif gitu ya. Nah sementara kan kadang kita sendiri mungkin semuanya sejak kecil tidak terlatih gitu ya untuk bersikap asertif, terutama dengan pola asuh misalnya, atau mungkin kultur yang merasa ya kalau bawahan harusnya manut-manut aja gitu, atau ya sudah kalau yang lemah nggak usah berisik deh, terima-terima aja. Nah itu yang menarik ya, itu yang misalnya bisa kita garis bawahi ya, bahwa kita harusnya bisa punya boundaries, kita punya batasan gitu ya, dan kita juga berdaya ya sebenarnya untuk bisa doing something terhadap itu. Kadang kan seringkali kita lihat di dunia kerja gitu misalnya ya, ada teman kita yang nyata-nyata itu mendapatkan pelecehan gitu ya, atau mendapatkan perilaku kekerasan seksual gitu. Terus kemudian juga kita tahu bahwa si pelakunya itu melakukan tindakan-tindakan manipulasi misalnya kepada korban gitu. Nah, kita berniat untuk doing something, tapi ternyata yang korbannya sendiri itu nggak berkenan gitu loh untuk dilaporkan atau untuk dilanjutin gitu. Karena ini sebenarnya sih nggak hanya di dunia kerja gitu ya, terkait dengan relasi pasangan kan juga sering banget terjadi gitu kan. Kira-kira apa nih yang bisa disarankan nih kepada kita nih orang-orang terdekat ketika melihat hal-hal itu gitu. Kadang kita udah sebel kalau misalnya, wah ini dia udah jelas-jelas badannya biru-biru nih gitu misalnya ya, karena dipukuli terus gitu misalnya, atau jelas-jelas tiap hari di WhatsAppin hal-hal yang pornografi gitu misalnya, tapi dianya sendiri tetap nggak mau, tetap kekeh gitu ya. Kadang kan kita gemes juga. Nah, gimana caranya agar kita bisa tetap be aware tapi tetap bisa doing something tuh gimana? Yang pertama pasti selalu check in ke korbannya, kayak hey are you okay, kayak aku ngelihat kamu abis ngalamin ABCDE misalkan. Mungkin kalau di dunia kerja misalkan ada rekan kerja yang habis dipegang dan dia secara facial expression menunjukkan hal yang gak nyaman, tapi dia gak bisa speak up untuk dirinya sendiri. Kayak kamu bisa datang ke korbannya dan tanya, tadi ngelihat hal itu kayak kamu gimana perasaannya sekarang. Terus tanya, kamu butuh apa dari aku, kayak aku bisa support apa, dan dari situ bisa ditindaklanjuti. Jadi selalu tanya kebutuhan korbannya apa dulu sih.
balik ke poin yang sebelumnya. Kalau Mbak Feve mungkin bisa menanggapi. Iya, memang rata-rata kalau korban kekerasan itu memang agak sulit untuk terbuka ya. Iya. Tapi kalau misal kita memang dekat, ya kita coba dengan ini pelan-pelan proses. Kita harus menunjukkan dan kita yang penting adalah kita tidak boleh ini. Kalau kita dampingi terus dan pelan-pelan, kita coba membuat dia menceritakan gitu. Walaupun kita belum tahu nih harus kemana. Pasti kan kalau gue di apa yang bawaannya kan pasti pengen marah, pengen pukul lah misalkan pelakunya lah apa gitu emang sih. Tapi pengen nabok ya. Kita harus pelan-pelan gitu karena kan kita nggak tahu state of mind dari teman kita itu seperti apa. Jadi kita coba dampingi dia pelan-pelan dan tunjukkan kalau kita support ya all the way. Yeah. Oke, berarti sebenarnya ujung-ujungnya tetap di konsen korban ya. Artinya kalau korban tetap bersikukuh, udah nggak usah dilanjutin, separah apapun, itu gimana? Apakah kita akhirnya ya sudah dia nggak mau dan memang nggak bisa diproses atau gimana? Atau adakah batasan, oh kalau sudah sampai ke titik ini mau nggak mau, walaupun dia nggak mau dilaporin, saya harus ngelaporin nih, gitu misalnya. Dari pengalaman pribadi saya menghormati keputusannya karena saya punya teman dekat yang korban itu dan buat saya pribadi pelakunya itu udah nggak bisa ditoleransi, harus dilaporkan, harus ditinggalkan pokoknya segala macam. Tapi dia memutuskan untuk tetap di sana dan saya kemudian I respect your decision. Tapi kamu sudah tahu konsekuensinya seperti apa, sudah mengalami segala hal. Tapi kalau kamu butuh bantuan, butuh teman cerita, I will be there for you. Seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Firhat gimana nih? Misalnya sudah sampai ke fisik gitu misalnya, sudah sampai ada kecundungan untuk mengancam nyawa gitu misalnya. Kalau memang bentuknya sudah tereskalasi sampai ke sana, ini kalau pendapat pribadiku, aku akan tetap tanya. Kalau misalkan memang dia nggak mau untuk ditindaklanjuti, mungkin lebih ke, tapi misalkan ini dalam hubungan ya, kayak, tapi apa sih sebenarnya yang kamu rasain? Apakah kamu sebenarnya memang nyaman atau kayak kamu merasa terpaksa ada di situ? Jadi pelan-pelan sebenarnya kayak kita mau bukan menggiring opini sih, tapi lebih kayak membangun kesadaran korban. Membuka mata gitu ya. Karena biasanya apalagi ketika korban terjebak dalam suatu relasi, dan ini relasi apapun ya, yang abusif, biasanya mereka nggak sadar kalau mereka sebenarnya lagi di abuse. Jadi, apalagi dimanipulasi ya. Ya, apalagi dimanipulasi. Jadi mungkin kita bisa pelan-pelan kayak, tapi sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Terus kayak, coba deh, kamu udah pernah belum sih refleksi ke diri sendiri? Kayak sebenarnya apakah ini yang kamu mau, kayak probably something like that. Terus kalau misalkan memang dia udah membatasi kayak enggak kok emang ini yang aku mau, ya udah mungkin dari situ okay, I'll respect your decision dan enggak usah lagi untuk kayak membujuk-bujuk atau gimana gitu sih. Ya, karena ini menarik sih. Ini terutama terkait dengan profesi saya juga gitu ya, yang sering bertemu dengan klien juga, dan ada banyak case yang memang seperti itu gitu loh. Dia sudah bercerita bahwa dia sebenarnya tersakiti dan lain sebagainya gitu-gitu. Cuman ketika diajak ngobrol lebih jauh, ternyata dia punya pemahaman, wah kalau mencintai itu memang layak untuk disakiti gitu, atau misalnya itu adalah bentuk dia menyayangi saya misalnya kayak gitu-gitu ya. Atau misalnya kalau terkait dengan di dunia kerja gitu ya, terkait dengan atasan, ya itu tadi pemahaman kalau ya wajar, saya kan bukan siapa-siapa, saya hanya bawahan, ya saya harusnya kalau dia apa-apain, sudahlah saya sadar dan saya terima aja. Itu kan hal-hal yang ya serba susah kan, karena itu juga sudah termasuk mengakar ke kesadarannya dia juga gitu kan. Itu sudah, dia sudah menganggap bahwa perilaku itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Nah itu yang mungkin pada akhirnya jadi tricky juga gitu ya.
kita tadi sudah banyak bahas soal penanganan kan. Nah, saya pengen bertanya juga soal pencegahan nih. Gitu. Nah, kalau dari pencegahan kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan terutama di dunia kerja? Nah, mungkin dari Mbak Feve dulu bisa share, bisa berbagi juga. Kalau di tempat kerja pastinya kita cek kebijakan perusahaan dulu. Ada terkait dengan kerja itu juga dicek dulu kebijakan perusahaan itu, apakah policy tentang penanganan isu kekerasan, apakah ada training mungkin gender bias atau sebagainya. Kita punya kayak platform apa whistleblower. Karena di beberapa yang memiliki kebijakan itu gitu dicek dulu, dan kembali lagi seperti saya sudah sampaikan, boundaries itu penting gitu. untuk menjaga diri kita sendiri dengan orang lain gitu. Jadi boundaries kita juga harus menghargai boundaries orang lain. Iya. Yeah. Oke, berarti cek kebijakan gitu, terus kemudian kita juga harus aware ada nggak nih platform atau cara untuk whistleblower gitu ya, Kak. Kita ngasih tahu nih kalau memang kita pengaduan gitu ya. Dan yang terakhir juga benar ya, kita harus be aware dengan batasan orang lain gitu ya, termasuk dengan batasan ke diri kita gitu ya, seberapa jauh kita menghargai diri kita, seberapa rela kita kalau misalnya, oh kalau sudah ngelakuin ini itu udah kelewatan batas dan saya harus doing something. Gitu, oke. Okay. Itu dari Mbak Feve. Kalau makasih dari Mas Firhat, mungkin bisa share juga, bisa berbagi dari sisi preventifnya nih, dari sisi pencegahannya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Tadi aku juga lupa highlight survei yang kita lakukan bareng ILO itu sebenarnya kan untuk mendorong ratifikasi konvensi ILO 190. Itu isinya adalah bagaimana langkah-langkah mulai dari pencegahan sampai penanganan kekerasan dan pelecehan bentuk apapun, mau itu seksual, ekonomi, psikis yang ada di dunia kerja. Nah, di dalam konvensi ini disebutin kalau dalam pencegahan itu sendiri, konvensi ini akan mewajibkan tiap anggota, yaitu kantor-kantor, untuk pertama define apa itu kekerasan dan pelecehan, lalu melindungi mereka yang ada di sektor dan jenis pekerjaan tertentu yang lebih sering terpapar, mungkin banyak ke lapangan atau mungkin banyak dinas-dinas kerja keluar, karena kan sebenarnya scope dunia kerja itu nggak cuma di kantor, duduk depan komputer. Dunia kerja itu sangat luas, bahkan masuk ke kereta, OTW kerja itu juga masuk ke dalam dunia kerja yang memang harusnya dilindungi oleh pemberi kerja. Nah, lalu konvensi ini juga mewajibkan atasan untuk mengambil langkah-langkah yang sepadan. Kalau misalkan ada aduan kekerasan dan pelecehan, apa sih yang harus dilakuin? Jadi selain whistleblower, jadi ada langkah-langkah konkret dari sanksinya apa, terus dan kebijakan-kebijakan lainnya. Terus yang terakhir itu memperkenalkan kekerasan dan pelecehan itu definisinya apa. Jadi benar-benar ada sosialisasi di tempat kerja, apa yang termasuk kekerasan, apa yang termasuk pelecehan, terus bentuk-bentuknya apa, kalau kekerasan dan pelecehan seksual itu bedanya apa sama yang psikis dan bentuk-bentuk lainnya, dan kerangka-kerangka ini harus dimasukkan ke dalam manajemen K3 yang juga dimasukkan ke dalam penilaian risiko yang ada di dunia kerja. Jadi itu sih. Kalau untuk korbannya sendiri, pasti kan siapa sih yang mau terkena kekerasan dan pelecehan sih. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah perbanyak edukasi diri, apa itu kekerasan, apa itu pelecehan. Jadi ketika kamu amit-amitnya terkena itu, kamu tahu at least bahwa itu adalah sebuah bentuk kekerasan atau pelecehan.
Lalu yang tadi udah disebutin juga, lebih kayak hargai diri sendiri, jadi tahu batasan, dan ya bagaimana kita menghargai diri sendiri ketika ada di suatu lingkungan yang beracun, probably like tahu I deserve better than this, dan nggak seharusnya seperti ini. Jadi menumbuhkan kesadaran pribadi. Oke. Berarti memang akhirnya yang perlu dilakukan dari awal, definisinya harus jelas dulu juga nih, gitu kan. Pelecehan apa, kekerasan apa, bentuk-bentuknya apa, batasannya apa, gitu ya. Dan sosialisasinya juga digalakin. Artinya semua orang harus tahu, gitu. Jadi nggak ada alasan penormalisasian karena ketidaktahuan itu ya. Nggak ada alasan juga, kamu nggak usah baper deh, itu kan hal yang biasa, gitu kan. Karena udah jelas nih, gitu ya, rambu-rambunya udah jelas batasannya. Jadi kalau udah melewati itu, ya nggak ada lagi tuh alasan-alasan kayak gitu. Dan ketika misalnya tetap terjadi, harus clear juga lapornya kemana, penanganannya seperti apa, sanksinya seperti apa, gitu. Jadi pelaku ketika mulai berniat pun juga mikir-mikir nih kan, karena wah ini definisinya clear nih, kalau saya ngelakuin ini pasti ini salah nih, dan kalau saya ngelakuin ini, ya saya harus menjalani proses yang ribet dan saya harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dengan itu sebenarnya pencegahan bisa dilakuin ya berarti sebenarnya ya, Mbak. Betul. Mungkin Mas Firhat dan Mbak Fei bisa berbagi ke kita kira-kira apa nih pesan kepada kaum muda supaya kita bisa menghadapi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di dunia kerja gitu ya, baik secara daring maupun secara luring. Monggo silakan, mungkin bisa dari Mas Firhat dulu, habis itu ke Mbak Fei, silakan. Oke. Karena dari tadi kita ngomongin kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja, jadi ada beberapa standpoint. Kalau misalkan kamu adalah bagian dari sebuah organisasi atau institusi, cek di tempat kerja kamu apakah udah ada SOP kekerasan dan pelecehan seksual. Kalau misalkan belum ada, mungkin bisa tanya ke HR-nya kenapa belum ada. Terus mungkin desak untuk adakan regulasi tersebut. Dan kalau misalkan dia minta data, kamu bisa kasih datanya, udah banyak banget, tinggal kasih aja. Pokoknya intinya adalah mendesak tempat kamu kerja untuk punya regulasi yang komprehensif. Kalau kamu adalah pemegang kuasa di suatu organisasi atau institusi, lagi-lagi buat regulasi. Kalau misalkan belum punya, buat sistem whistleblower. Buat sanksi yang jelas, adakan sosialisasi, apalagi kalau kamu ada di tim HR. Terus kalau in general, kamu bisa ikut terus kawal regulasi yang ada sekarang. Kita punya UU TPKS, meskipun itu belum ada spesifik secara di dunia kerja, kita bisa kawal penanganannya. Kalau jadi saksi, jadilah saksi yang aktif dengan bystander intervention. Jangan lupa untuk selalu assess kebutuhan korban ketika kamu mendengar kasus pelecehan seksual, misalnya teman kamu cerita atau gimana pun. Dan ya yang paling penting ya terus dukung penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual dengan ikut diskusi, perbanyak informasi, ya kayak gitu sih. Oke, menarik. Berarti mulai dari regulasi didesak, baik itu sebagai karyawan biasa atau mungkin sebagai stakeholder. Terus juga kemudian cek ada whistleblower-nya enggak, terus kemudian kalau sudah ada regulasinya, kan itu nanti bisa merujuk juga pada UU TPKS itu yang baru saja disahkan, dan kemudian jadilah seorang yang peduli gitu ya, seorang saksi yang enggak hanya diam gitu ya, tapi kita bisa menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang terdekat kita kalau kita mencurigai memang mengalami kondisi pelecehan atau kekerasan tertentu. Kalau dari Mbak Vivi, silakan. Yang pastinya educate your
self itu yang paling penting, dan mungkin kita juga supaya kita semua punya awareness yang sama, supaya mindset orang juga berubah sehingga tidak ada lagi kesalahan. Iya, yang paling mudah berarti enggak ya? Iya, itu yang mendidik paling mudah. Kita. Iya. Iya. Apalagi sekarang sudah banyak banget di Instagram, di media sosial yang lain, yes, akun-akun yang membahas soal ini, gitu, apa yang bisa kita lakukan, yeah, gitu, terus kemudian batasan-batasannya apa, definisinya apa, follow itu, pelajari itu, dan lakukan itu, gitu ya. Nah, dan okay, share. Dan share juga, di forward. Iya dong. Teman-teman dan ke grup-grup ya. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Firhad, kepada Mbak Feifei sudah mau hadir, sudah berbagi ke kita soal kekerasan, soal pelecehan, pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa, dan apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak. Semoga Mas Firhad dan Mbak Feifei sehat-sehat selalu, dan semoga perjuangannya, usahanya tetap berjalan dengan baik. Panjang umur segala usaha-usaha baik yang kita lakukan bersama. Yes. Thank you.